Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Hari ini spesial banget karena aku berada di stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan kalian bisa lihat di belakangku sana itu ada seremoni untuk proses relaunching atau reroute kereta api Belambangan Express dari stasiun Ketapang di sini, stasiun Ketapang Banyuwangi menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan kita akan lihat langsung proses seremoninya. Kalau untuk trip dari Ketapang, trip naik kereta api Belambangan Express ya, nanti kita akan bikin di video yang terpisah ya teman-teman ya. Jadi untuk khusus kali ini kita akan melihat proses seremoni dan kita akan lihat ketika nanti kereta api Belambangan Express masuk dari timbu menuju ke stasiun, ke emplasemen stasiun seperti itu. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai. Nah oke teman-teman, ini dia untuk prepare seremoni peresmian atau relaunching kereta api Belambangan Express yang rutenya diperpanjang dari Ketapang menuju ke Pasar Senen Jakarta. Perlu diketahui sebelumnya kereta api Belambangan Express ini melayani rute dari Ketapang menuju Semarang Tawang Bang Jateng, tapi per tanggal 26 Juli 2024 hari ini kereta api Belambangan Express mengalami perubahan rute, yakni diperpanjang rutenya yang sebelumnya dari Ketapang menuju Semarang diperpanjang menjadi Ketapang sampai Jakarta Pasar Senen. Nah, di sini sudah ada panggung dan pentas untuk persiapan seremoni dan rencananya nanti kereta api Belambangan Express akan di-launching oleh Bupati Banyuwangi Ibu Ipu, teman-teman, seperti itu ya. Thank you, Jack. Oke, kita akan lihat langsung. Luar biasa. Kita akan lihat langsung proses seremoninya. Kabarnya di sana juga ada pembagian snack dan makanan gratis bagi pelanggan kereta api yang sudah mendownload aplikasi akses by KAI seperti itu. Oke, kita akan langsung coba aja, kita lihat di sini. Oke, kita akan coba mau ambil snack gratis hanya dengan menunjukkan aplikasi akses by KAI ya. Kita lihat. Kita lihat mana nih? Yuk. Jadi karena di pentas atau panggung seremoninya itu penuh, ya kita lewat sini ya. Di sini juga banyak teman-teman railfan yang sudah mengambil ini ya, sudah mengambil snack dan minuman gratis. Oke, ayo. Opoan lauk erek. Endang, Bang. Opo iki? Telur, ayam, rujak soto namanya. Oh, rujak soto. Oke, okay. Siap, siap. Mantap. Ayo. Ambil yuk. Gini, gini, gini. Di sini. Ya. Jadi tinggal tuker aplikasi, tinggal tunjukin aplikasi akses by KAI aja, nantinya akan dapat snack gratis di sini. Oh. Masih antri nih. Ya, oke. Okay. Yes, mantap. Ambil kopi juga. Ambil kopi, ambil kopi. Ini kopi nih. Girkono, girkono. Nah, girkono. Ayo. Ayo. Nah, ini lagi pada ngantri ambil kopi nih ya. Ini masih antri teman-teman, jadi kita ambil snack dulu aja. Nah, kita ambil snack, ada snack, ada makanan berat tadi ya. Kalau makanan beratnya udah, kalau snacknya baru ambil. Nih. Mbak, ini perlu nunjukin aplikasi ya Mbak ya? Iya. Oh, oke. Okay. Sip.
tinggal kopinya. Oh, kopinya masih antri nih. Soalnya banyak yang pengen ngopi tuh. Kopinya masih antri, jadi nanti dululah. Iya, jadi di sini nih ada 4 pilihan. Satu aplikasi, jadi kalian download satu aplikasi. Aplikasi akses by KAI bisa digunakan untuk 4 kali ambil makanan dan minuman ringan. Ada makanan beratnya juga. Pertama ambil ini, ambil makanan berat yang ada di booth sebelah sini. Kemudian ambil tahu walik yang ada di booth sebelah situ. Lalu ambil snack yang ada di booth sebelah sini. Dan juga terakhir ambil kopi yang ada di booth sebelah sini. Tuh. Nah ini cuma dapat jajan aja, kopinya mana? Kopinya masih dibuat. Oh, kopinya masih dibuat. Nah ini, nah, tinggal tunjukin seperti ini aja. Udah dapat berbagai macam makanan dan minuman seperti itu, teman-teman. Nah untuk seremonialnya ini masih menunggu Bupati Banyuwangi yang akan hadir sebentar lagi dan akan langsung dilaunching oleh Ibu Bupati Banyuwangi seperti itu. Teman, jadi sebelum berangkat aku mutusin untuk makan terlebih dahulu. Ini makan dapat jajan seperti ini. Jajanan jadul ya. Dan dapat kopi juga, kopinya di sini. Nanti kita akan ambil lagi makanan berat dan beberapa snack lainnya juga untuk dibawa pas naik keretanya gitu. Kita lanjut lagi di sesi kedua di makan berat. Di sini kita dapat rujak soto, teman-teman. Rujak soto dan juga ada kerupuknya. Ini barusan kita udah makan jajanan jadul tuh, namanya kalau di Banyuwangi ini disebutnya petulo ya, seperti itu. Nah, ini rujak soto. Oke, kita lanjut makan. Habis makan, kita lanjut seremoni acara. Baru kita berburu snack-snacknya untuk dibawa pas naik kereta. Teman-teman, Bupati Banyuwangi sudah hadir di stasiun Ketapang untuk menghadiri acara seremoni dan sekaligus persiapan launching, relaunching kereta api Belambangan Express. Untuk selanjutnya berfoto bersama dengan adik-adik dari Yayasan Nurzana, Ibu Bupati dan juga Bapak Direktur. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Direktur. Selanjutnya mohon izin untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dan untuk seluruh tamu undangan dimohon untuk bisa. Untuk acara seremoni di depan masih berlanjut, tapi kita akan masuk terlebih dahulu. Kita akan lihat lokomotifnya yang berada di depan sini, teman-teman. Karena barusan dari teman-teman komunitas Relven Daup 9 ini menghias lokomotif Dinas Kereta Api Belambangan Ekspres yang akan digunakan berdinas sampai dengan Pasar Senen Jakarta. Untuk lokomotifnya, oh bentar, lagu Indonesia Raya ya? Bentar. Sorry. Teman-teman, lagu Indonesia Raya udah selesai dan ini dia lokomotif Dinas Kereta Api Belambangan Ekspres dari Ketapang Banyuwangi tujuan Jakarta Pasar Senen. Untuk lokomotifnya adalah CC206-1318 yang sudah dihias sedemikian rupa. Dari di depan itu ada bunga, terus ada beberapa tempelan-tempelan stiker yang tadi dipasang oleh rekan-rekan komunitas Relven Daup 9. Ya, jadi di situ ada stiker. Komunitas Relven Daup 9 Jember mengucapkan selamat dan sukses atas reroute KA Belambangan Express lintas Ketapang sampai Pasar Senen. Gitu, teman-teman. Ini dia. Kita akan coba lihat. Kita akan bergeser ke sini sedikit. Indonesia Persero, jajaran Daup 9 Jember dan kantor pusat
ini dia. Indonesia Persero, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, jajaran kepala perangkat ini dia. Kabupaten Banyuwangi dan seluruh lokomotif Dinas Kereta Api Blambangan Ekspres Perdana dengan rute baru yakni Ketapang sampai Pasar Senen Jakarta. CC 206 1318. Sebentar lagi Kereta Api Blambangan Ekspres akan di relaunching oleh Ibu Bupati Banyuwangi. Jadi sebentar lagi akan di relaunching. Nah, di sini juga udah dipasangi semacam red carpet gitu. Jadi proses launchingnya mungkin akan dilakukan secara simbolitas atau formalitas, secara simbolis ya, sorry. Jadi akan dilakukan secara simbolis dengan cara memecah kendi nanti, seperti itu. Ini dia lokomotif Kereta Api Blambangan Ekspres perdana ke Pasar Senen Jakarta. Ya teman-teman, ini kalian yang dengar sekarang ini adalah sambutan dari Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Persero. Susah payah dan berkat dukungan dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hadir hari ini, Bu Yuyun sebagai perwakilan. Nah, sebentar lagi akan dilakukan proses launching di sini teman-teman. Yang awalnya Blambangan Ekspres itu. Oke teman-teman, jadi Kereta Api Blambangan Ekspres akan segera di launching. Dan untuk video launchingnya mungkin kita akan sambung di video waktu berbarengan dengan video tripnya. Jadi untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.